Lizzie Fakta mi? Lizzie Fakta. Hah? Oli Lizzie. Lizzie ada satu satu ibu tu? Cina ni? Gila. Ay. Lizzie. Macam mana ke? Asal ramai sangat sih. Oh, ini onde tiga. Ini terbuat. Owner, owner reply lu. Hey, Lisa, Bukan. we have be we your friend really that. Wei, cepat. Baik tu, satu ibu. Tinggal video baru waktu tahankan pintu lift. Ada eh buat review kita orang. Siap betul. Tak ada dah ramai. Share, subscribe. Woi. Kenapa duduk aku sini lagi? Dia kena, aku nak Pergilah dia buat tangkap dia. Tentang Apa? kita lah. Apa dia? Aku. Lily Z kalau tengok ni kan, buat tentang you killer dengan Ohan. Jangan tu gigi dia. Orang eh, kau tahu Lizard apa umur dia? Dia 17 tu. Lama oh. tunggu ni lah. Muda gila. Kau nak sampai abang Jamil mampus ke? Baru kau nak tangkap. Eh? Intro baru. Kena tangkap dah. Tolong tunggu jap. Tahankan. Saya nak masuk. Alamak, dah tak sempat. Ahem. Oi, masuklah. Dia macam Ami lah. Boleh. Oi. Sorry, huh? Tapi saya dah ada boyfriend. Apa dia? Oh, okay. Saya ada leave. Eh, wait for me. Sorry, saya ada boyfriend. Macam bodoh. Makan rumput. Dia nak sampaikan walaupun macam ni pun dia setia. Eh, dia setia. Dia ingat lelaki nak try dia. Mana tanya dia mesti ada jawab dah dia tu buat tunjuk bunga macam tu. Kenapa tu? Makan rumput eh. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Tanda kenji. Bang, kenapa makan rumput ni bang? Saya tak ada duit nak makan. So rumput pun rumput lah. Aduh, dia makan rumput ni bang. Tak elok. Dah, mari ikut saya. Saya belanja abang makan. Terima kasih sangatlah. Tak apa, dah memang tanggungjawab saya. Saya tak sanggup tengok abang macam ni. Dikala saya senang duduk di katil makan fried chicken, abang kat sini makan rumput. Saya rasa berdosa bang, berdosa. Ya, tengok muka pun nampak banyak dosa tu. Okey bang, dah sampai. Oh, so mana makanannya? Tu? Apa tu? Ni ah, rumput ni. Jangan risau bang. Rumput ni tak sama macam rumput yang abang makan tadi. Ni saya import dari New Zealand. Lembu-lembu kat sana sihat makan rumput ni. So tak payah segan-segan. Makanlah banyak mana buah abang nak. Oh, Russia kara no sakasa wa kare no boru o nage. Toku ni ikemasu ka? Bahasa Jepun. Oh, dia dah kena campak ni. Non disco. Non disco. Disco. Sebelum tu dia bagi-bagi makan ni juga. Ha, ini masih dari komen korang part tu. Oh, dari komen. Bang, tu ah. Pesawat airdrop dah sampai. Baik, jom gas ke sana. Cepat, dah loop belum? Bang, pistol, bag, ad kit, satu pun tak ada bang. Apa? PUBG habis eh? Tu ada barang apa ha. Je? Ada ni je bang. Parcel dari XP Pen. So, pada beberapa hari yang lalu, XP Pen telah menghantar ke aku satu brand pen tablet dorang yang paling laris. Oh! Iaitu Deco Owen. Dia lukis tu eh. Ui, baik lah. Itu. Dan hari ni aku akan cuba review kat korang apa yang special tentang pen tablet ni. Sebelum tu, korang boleh tengok dulu aku unboxing.
Oh, ni suara dia eh. Sama dengan suara Viti tapi dia cuma ubah sikit aja. Oh, macam tu. Serak ke apa semua. Oh, macam ni orang guna. Lagi senang lah lukis kan. Atau pensel kan. Haa. Lagi senang lah. Tapi sebenarnya susah dah nak lukis. Aku dah try lah benda ni. Aku tak tahu. Oh, sebab kau dia melukis. Lepas tu keluar lukisan tu atas kertas. Ini kau lukis tak keluar apa-apa tadi. Yang keluar kat skrin depan. Kat skrin kan? Susah tu nak edit. Betul juga kan? Yang kalau dia buat, dia, kalau dia buat macam skrin okey lah. Kat situ kan? Tak, aku cakap aku tahu lah. Aku dah main try susah tu. The feel tak sama. Yang pertama, kita ada stylus pen. Stylus pen ni mempunyai support tilt function dan mempunyai 8192 kepekaan tekanan yang akan membuatkan lukisan korang lebih kemas, cantik dan semula jadi. Dia pakai handsock ke tu? Saya tadi tergelap. Haa. Apa dia? Untuk apa dia? Oh tak nak. Tengah panas. Tengok. Bukan itu saja, tapi diorang oh, dia pakai. Oh dia pakai handsock. Korang letakkan pen Naruto siap. Dah habis pakai. So tak ada lah kes boleh hilang lagi. Nak melukis atas benda tu. Haa? Nak licin. Haa. Oh betul betul. Tak nak melekat. Bagi sesiapa yang menggunakan phone untuk melukis macam Flipper Clip ataupun Abyss Pen, korang tetap boleh guna tablet ni. Sebab diorang bagi OTG adapter yang boleh sambungkan phone korang dengan tablet ni. Oh boleh juga ni phone. Lepas tu, diorang juga ada bagi dakwat pen lebih untuk pen korang. Kena guna dakwat? Macam dakwat pen korang tu dah terhakis ke ataupun tak boleh guna lagi. Korang just masukkan je dakwat pen tu ke dalam pen stylus korang. Kena guna dakwat? Pisang tu nak beli. Oh. SP Pen Deco ni juga ada bagi korang sarung tangan untuk bagi korang 100% ke. Kita tengok mana seterusnya dia? Kita pergi pen je guna. Tengoklah lukis. The mic and make sure it sound right, boys. Oh, nak lukis. Luffy. Yeah, Lizard. Mari buat. Oh, dia guna Illustrator. So, ini adalah sedikit fast drawing daripada aku. Aku gunakan Adobe Animation sebagai aku punya tempat untuk melukis lah. Pada siapa yang tanya kenapa aku tak nak ke, macam tak nak ke buat live kan. Sebenarnya aku nak je buat tapi aku tak ada masa lagi lah. Tapi aku akan buat. So last kali aku nak ucapkan terima kasih kepada SP Pen untuk taja video kali ni. So pada siapa yang berminat boleh tekan link kat bawah. So jom kita sambung dengan video seterusnya. Like, share, subscribe. Kenapa duduk sini lagi? Di masa satu kan kau pasal ni? Satu hari. Pada suatu hari, aku berjalan dengan tangan. Oi, siapa komen ni? 1v1 lah kita. Tiba-tiba, kucing membaca kayu. Jap, aku blank. Macam nak baca kayu. Lembu datang. Apa lembu? Lembu merajuk lalu memanggil Hokage. Weh, style tu? Niat, dorang yang tampar saya. Nak marah? Marah? Lembu seko gegak gembita. Masya Allah, semuanya nak berjaya. Tapi jangan sampai bersengketa. Isi kurban kan ada. Tiba. Tamat. Eh, risaulah. Susah nak buat itu ikut komen. Waktu main sorok. Oh ni ada. Ni semua kita orang tengok first. Like, share, subscribe untuk menangkap. Woi, bosan lah. Apa kata kita main sorok-sorok? Boleh juga. Okay, jom Som. Oh, Som. Hai. Ha, kau jadi. Oh, okey. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nak sorok mana? Enam, tujuh. Ha, situ macam okey je. Lapan, sembilan, sepuluh,
Okey, aku cari ni. Jumpa. Sekarang tinggal lagi seorang je. Dah 2 jam lah kita cari dia. Tak nampak pun. Kat mana dia sorok? Entah, tak nampak pula. Dia balik rumah. Oi. Oh, kena tarik dengan dia ni. Tumpang abah nak menang ni. Suka-suka hati kau je. Bukan cerita itu ke? Ya, cerita kau ke? Raja lah dia ni. Patut nak siapa abuk macam benda. Banyak tu. Cuma bebel tu. Kau kena tengok lah. Last lah tengok ni. Yang betul lama tak tengok balik. Apa tu? Kesang lima. Kesang enam. Kesang tujuh. Kesang lapan. Apa dah? Dua aku tiga dah. Ini lebih ni Fabulous. Ya. Lala. Share. Kesang satu. Nak buat apa? Kesang dua. Lepaskanlah saya bang. Senyok. Jangan bising-bising eh. Sekarang ni. Bagi nombor telefon mak kau. Nak buat apa bang? Nak minta duit lah. Apa lagi? Mak saya tak kisah pun, saya kena culik bang. Jangan banyak cakap lah. Bagi je, buang masa aku je lah kau ni. Okey lah 01 01 02 02 03 03 04 04 05 06 07 08 09 010 011. Woi! Kau main-main lah eh? Aku tembak kau sekarang. Wow. Silek abang, silek. Lah, gurau pun tak boleh. Dah, cepat. Bagi nombor telefon mak kau. 012-345-6789. Ha? Kalau dari awal macam ni kan bagus. Hello, siapa ni? Ha. Puan. Puan mesti pelik kan? Kenapa anak puan tak balik lagi? Haa, kenapa ya? Sebab sekarang, saya dah culik dia puan. Nak dengar suara dia. Ni ah. Woi, cakap lah. Malas abang. Tak tahu nak cakap apa. Cakap je lah. Hai, yelah. Hey yo, it's a me. Mario. Haa, dengar tu. Dia dah ketakutan sekarang. Tapi tak apa, saya takkan buat apa-apa kat dia. Tapi kalau puan nak dia balik, masukkan duit RM100,000 ke dalam akaun bank saya dalam masa 50 saat. Ceh, tak mak. Dengar tak makcik? Bang! Kenapa? Anak kita bang! Kenapa dengan anak kita? Dah kena culik. Seriuslah muntun. Ya bang. Alhamdulillah. Dah tak ada beban keluarga. Hello. Ya saya. So untuk duit tu macam mana puan? Tak payahlah. Saya nak ucap terima kasih kat awak. Awak buat je lah apa yang awak nak buat kat dia tu eh. Dah penat kami tanggung dia. Dia asyik berak makan tidur. Tidur makan berak. Makan tidur berak. Berak tidur makan. Okeylah. Terima kasih ya. Bye. Makcik. Kan saya dah cakap, mak saya tak kisah pun. Seronok lah tengok event dia ulang kali dia seronok lagi. Kesan satu. You is Mario. Dia dalam ketakutan sekarang. Serius lah muntun. Serius lah muntun. Ni first video kau bagi aku tu tengok kan. Yang ni kan. Haa. Oh, tertidur. Asal dengan topeng tu. Kita tengok pun tertidur ni. Oh, dia punya intro. Aku tak tengok ke? Dia punya intro lah. Dilarang merakam ketika filem ini sedang berlangsung. Kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1997 boleh disabit kesalahan dan dikenakan denda RM20,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Now, you may enjoy the movie.
di peti. Oh, kau pernah terjadi ah macam ni. Oh, pilih dia tindu. Sikit lagi pukul tu. Iya ke? Orang yang pernah tertidur dia pernah lah rasa. Mana dah tahu benda dia tertidur. Macam dia tak dapat tengok ya bapak tu. Ah, bapak tu. Ada tertidur. Aku tak pernah tidur ayam kan. Kecuali aku ingat Nabi dah tidur. Nabi lah. Pergi melancong. Wah, dah lama tak pergi bercuti. Akhirnya dapat juga naik kapal terbang. Teng 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 teng. Terima kasih kerana telah memilih Lizard Airlines sebagai penuju destinasi anda. Kita akan berlepas sekarang. Fuyo, dah terbanglah. Rindunya. Teng 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 teng. Harap maaf. Saya tak tahu kenapa, tapi ada beruang duyung yang boleh terbang di sini. Ha? Beruang duyung? Ada bunyi apa? Mohon tenang. Mohon tenang. Woi, tenang woi. Minta maaf. Seperti yang anda tengok, kita akan terhempas. So, semua boleh ambil parachute yang ada kat tempat penumpang masing-masing. Lepas tu, keluar dari kapal terbang ini. PUBG lu! Tuah, ada kat belakang batu tu. Oh, PUBG ya, bohong. Oh, okey. Woi, woi. Tolong aku ni, woi. Aku kena tembak ni. Sakit, woi. Eh, kok jadi gini? Masih bangang. Eh, habis, habis. Dah, dua setengah habis.